senangin orang, insya Allah ibu senang. Ibu pengen kaya, belum kaya-kaya juga punya duit dikit, kayain orang. Ntar ibu dikasih kaya sama Allah. Ibu pusing, ibu susah, cari temen ngobrol, ilangin pusing, ilangin susah, ketemu senang, benar? Coba kalau udah pusing, susah, sendirian, tambah susah enggak? Itu yang pengen banget nyari tambang akhirnya. Makanya udah ketemu saya ketawa aja di depan suami gitu udah malas ketawa. Lihat aja gede kadang-kadang. Dimasakin gak dimakan, gak masak aja pengen makan. Minta kopi gak diminum, gak ada kopi aja minta. Kesel gak sih? Kalau Teteh punya suami ganteng jadi pikiran. Kita sering 2-3 hari, hilang sambil cari kedean. Makanya aman punya suami gak ganteng, ah? Aman, lihat orang yang suaminya ganteng lagi pikiran aja udah 2 hari gak pulang. Makanya cari suami yang muda-muda, jangan yang ganteng. Supaya apa, gak rebutan, bagaimana caranya? Lagi hujan gede, ajak ke lapangan. Kira-kira petir nyamber apa enggak? Nah kalau petir aja udah gak mau nyamber, apalah kita becaknya. Aman gak kira-kira tuh? Jadi ngejajalnya nanti hujan lagi gede, bawa ke lapangan. Lepas, papas, lepas, lepas, lepas. Tiba-tiba terlet, terlet, gak nyamber, aman. Geledek-geli gede. Tapi aman ya, Bu ya? Ya. Makanya mumpung ketemu saya, senangin aja udah. Kita diserahin anak tiap tahun tuh 2, 3, 4, 5. Sampai 9. Mak saya anak 13. Tuh, makanya mati-hati biasa aja. Lo marah nih orang masih banyak sisanya. Mak saya juga maunya begini nih maulid nih. Kumpul-kumpul begini mak saya juga. Udah tua, begini juga maunya. Ya kalau ada pengajian girang, apalagi kalau ada tahlilan girang. Iya, ada-ada, eh lu seneng ngaji dong, ngaji seneng lu. Kenapanya? Gua gak masak lu sama ngaji gitu. Sampai saya suruh deket, lu deketnya, duduknya deketnya, deket ustaz gitu. Emang ngapa mak, lempangan itu yang banyak makanan mah gitu. Kayaknya mak saya kalau ini gak kayak ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu sekarang mah, kadang-kadang bawahnya pakai celana ya, celana panjang. Mak saya mau gede nih. Iya, asal orang selawatan dia ngiring dari gitu. Matuloh, ada kue masuk sana. Udah penuh ini, udah berasa enak gitu deh. Dia miring dari gitu. Dia panggil anaknya yang depan pintu. Susi, nani, ani, nani, gitu. Tuh sayang, artinya apa? Kalau sekarang kita duduk dekat kiai, jangan kata dapat ilmunya, makanannya pasti gede-gede, bener? Ini datang nih kita ngaji, duduk dekat ustazah, pasti lempengan ustazah sama pisangnya beda. Jeruknya rada beda. Makin pinggir, makin pinggir, makin pinggir, pisang udah hitam. Jeruk udah empuk. Yang kita makan gabus, gak ada rasanya. Coba lempengan duduk dekat kiai, tuh dunia aja kita bisa ngerasain. Ya Bu, ayo sayang, makanya duduk nanti dekat kiai. Tapi mesti bisa baca doa, lempengan makan rakus begitu bisa baca doa. Ibu, kenapa kita muludan? Karena emak bapak kita muludan. Bener, ini bukan baru. Bukan ikut-ikutan, karena emang almarhumah ibu bapak kakek nenek kita maunya anak-anak cucunya kumpul pengajian, kumpul mauludan, bener? Ini mah, kalau kita kumpul begini malah lagi sakit aja, lagi ngaji mah diumumin. Ya Bu Haji, Aisyah gak sempat hadir karena kakinya ketiban kenceng. Sampai kita gak ada umur, inani, wa inani, rohmiun telah berpulang ke rahmatullah dengan teman-temannya. Ya kalau tenang-tenang, jajak temannya kali. Ibu Anu, binti Ibu Anu, tuh kalau lagi ngaji, coba yang gak pernah ngaji. Satu, gak pernah cakep. Itu kalau ngaji cakep dong. Ya dong, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang ungu, ada yang pink, ada yang 3 kali bayar, ada yang 4 kali bayar. Ada yang baru tadi ngambil, ya kan?
Jadi cakep nggak? Cakep karena mau nggak? Karena mau Maulid menyambut kelahiran Nabi besar kita Muhammad. Coba yang hari ini nggak ngaji lihat di rumahnya, daster robek dipakai. Ya, dalaman udah nembak, udah bebek. Ya, karena enggak nggak? Coba yang ngaji cakep nggak ini? Mana wangi-wangi, wah sempat. Salah, buru-buru baik gue. Mungkin kayak ada nyamuknya kali. Ya, enak nggak kalau ngaji begini? Makanya sering-sering ngaji bu, jadi cakep. Suami juga kalau bininya ngaji mulu girang, bininya wangi dan cak, seragamnya banyak. Karena rajin kan? Coba suami yang ngajinya setahun sekali, bajunya itu juga. Baju koko itu juga bu. Putih-putih ya, cuma yang diganti kancingnya tuh ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang putih, ada yang pink terakhir penutup. Karena jarang ya. Tapi kalau rajin ngaji cakep nggak? Ibu senang nggak? Senangin bu. Sukses itu bu. Sukses itu kalau matinya masuk surga, itu orang sukses. Berapa banyak orang kaya yang duitnya banyak, tanahnya banyak, mobilnya banyak, tapi dia gak bawa, bener? Lagi sakit, makan banyak, makan enak, punya restoran gede, tapi pada saat sakit, impusan yang dimasukin. Ini kan sehat ini. Jadi orang sehat ini yang kurang sehat, mudah-mudahan pulang ngaji Allah angkat penyakitnya, sehat terus. Amin. Biar besok ngaji lagi. Mak-mak kita, tetek kita, mik kita yang keten kakinya rada sakit, bismillah pulang ngaji, mudah-mudahan sehat, amin. Allah angkat penyakitnya. Kita juga lagi susah, lagi mikirin aja mana di rumah ditagih, belum sempat bayar utang. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki karena syafaatnya Rasulullah. Karena syafaatnya, apapun yang kita niatin bu, apapun yang kita pengen, kalau banyak selawat tembus, nggak ada yang berani menghalangi itu bu. Bu, banyakin selawat aja udah. Kalau suami nggak pulang-pulang pegang tasbih, Allah ingat saya. Allah. Dia pulang 2 hari enggak bawa duit. Allah. Banyakin istighfar. Kesel dikit, astagfirullah. Kaget dikit. Suami enggak pulang, astagfirullah. 3 hari masih enggak ada kabar, astagfirullah. Dapat kabar kalau ini nyangkut di rumah orang astagfirullahaladzim. Kita susuin, kita jemput malah marah, kita mau ditampar astagfirullahaladzim. Makanya kalau punya suami ibu galak, jangan pakai takut, samperin. Kalau ibu mau ditampar suami jangan mundur, maju. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gua mau ditampak. Mati sekalian. Mati. Gua tahu kalau gua mati lu mau kawin lagi. Tapi depannya astagfirullahaladzim. Supaya enggak kemasukan setan. Gara-gara kesal sama laki yang masuk bukan rezeki. Mending kalau jin rajin iblis. Ya, kumpul bareng ibu kalau pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Ini bu nih yang bidadari-bidadari surga ini. Walaupun ibu ngelihat saya romanya ada yang demen, ada yang enggak, itu bukan karena hati. Satu karena panas, dua karena perut udah pak. Tiga karena emang dari barakat ini mau mencet. Tapi orang-orang yang lila ngeliatnya enak tuh, nggak ada beban. Lila, ma ada yang nyuruh nggak ngeliat saya? Ini biar kelihatan aja hati, ada enggak? Orang-orang yang lila, polos, enggak ada paksaan, enggak ada bayaran. Emang lihat saya enak aja gitu.
belum emak? Udah pengen pulang belum? Pengen dong. Kalau nggak pengen pulang nggak kelar-kelar. Belum pernah ngeliat usaha ceramah sampai ngusuk. Belum pernah ngeliat usaha ceramah sampai gugur. Terus ini terus. Kuat ini kuat. Masa pegang. Ini sendiri. Ini yang namanya orang lillah. Nggak ada dosa di antara kita. Gue kesel banget liat aja aku, kayaknya hati gue gak enak. Dia berusaha, ah siapa? Udah liatin aja, ketawa aja, seneng aja. Pahala gak? Ada orang bu, maaf nih maaf. Lihat kita, kita dibilang demen ya? Enggak, dibilang gak demen ya? Enggak, asem aja orang-orang ini. Dia nyemen aja. Sampai mikir ada apa sih? Iya ternyata begitu bangun kuning, oh lagi nongkrong. Mendingan ngaji daripada di rumah. Seharian nungguin suami dari pagi sampai sore, dari seneng sampai deket. Bener? Kalau di pengajian seneng gak? Seneng bisa nyanyi, coba dah. Ibu di rumah seharian depan bapak nyanyi begini nih. Siapa ini? Dia gak nengok juga nyanyi, siapa ini? Gak bakal dipuji. Kali dia ngomong sama anak, oh malu lebih gila gitu. Goyang boleh? Boleh. Orang Islam boleh goyang gak? Boleh. Kalau ngaji sama saya, Ayatri, kalau orang Islam boleh goyang gak? Boleh. Asal goyangnya yang ngajak ibadah. Boleh. Siapa ingin ke syurga? Goyangan yang ngajak ibadah. Tadi kita goyang ibadah. Uak kita, nenek kita, pojokan pintu, ada tembok goyang, boleh. Nah, ini Allah. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Dulu emak saya kalau gendong saya masih kecil tuh, nenek-nenek kita gendong kita pakai sifat 20 baru goyang. Bujur di dalam rumah ada di sini. Ya Allah di ada dia berada. Dua anak yang bergenteng. Kalau yang ngerti mak, mak-maknya ngaji pasti gitu. Yang demen ngaji-ngaji jadi kori tiap hari latihan. Patang tangga, ini suara siapa? Kaler? Pengen jadi kori tiap hari latihan. Masih kecil begini, awas sayang. Kamu bisa jadi nanti gedenya ada yang jadi kiai besar, amin. Tapi nanti kamu ada yang jadi presiden, amin. Ada yang jadi menteri, amin. Ada yang jadi pengusaha kaya, amin. Ada anak-anak soleh sekalipun dia kaya, pinter, hebat, tetap anak soleh. Karena waktu emaknya ngaji ngikutnya. Kamu ngikut. Kalau ngaji ngikut, tiap hari maulid, ngikut. Entar siapa tahu kamu jadi kiai. Oh, tetangga saya, asal pengajian di mana aja datang. Alhamdulillah sekarang. Mobil, motor, rumah. Belum ada. Tapi berkahnya dia sehat panjang umur.
ketimbang orang punya harta, punya tanah, punya mobil, lagi sakit-sakitan buat apa? Benar. Ini selang ditusuk, ini selang. Padahal duitnya banyak, rumahnya gede, mobilnya banyak. Terus diselang-selang, nanti bolong-bolong diselang-selang. Enak. Ini yang sehat yang enak. Mudah-mudahan sehat terus ya, Maria. Amin. Yang umum berkah. Dengan maulid kita dapat syafaatnya dari Rasulullah. Amin. Jangan lihat akhir bukan siapa-siapa. Benar? Tapi dengan kumpulnya malaikat pun kita kumpul begini ikut amin buat kita. Karena cintanya kepada Nabi besar kita Muhammad. Kamu pengen jadi kori dari mulai besok terus jangan berhenti-berhenti baca Quran. Al-Quran syafi'an li ashabi. Siapa orang yang baca Quran nanti dia bakal dikasih syafaat oleh Al-Quran. Gak usah mikirin sekolah, gak usah tinggi-tinggi lah. Maaf nih bu, sekolah gak usah tinggi-tinggi. Saya sekolah gak tinggi. Kata teman saya ngambil rapotnya susah. Iya. Pakai galak segala. Sekolah biasa aja, jangan terlalu tinggi-tinggi. Capek tuh. Bener. Jangan bangga ibu punya anak kuliah S1, S2, S3. Ternyata kebanyakan S beku. Otaknya gak jalan. Bener. Orang-orang pintar saking pintarnya gak jalan otaknya. Emaknya sakit dia gak pulang. Aku sibuk mama. Kerjaanku banyak. Ini aku lagi gabung sama hot mami. Aku lagi sibuk. Emaknya sakit ngapa-ngapa dia gak pulang karena terlalu pintar. Oh kerja dia duitnya banyak. Usahanya banyak ke luar negeri. Emak bangga. Tetap aja emak meninggal gak pulang karena banyak kerja. Sedih gak mak? Punya anak pintar berarti bangga gak kira-kira kita? Ujungnya sedih. Makanya punya anak jangan pintar semua, mesti ada yang bego satu. Ke Amerika pergi dia gak mau, dikasih kerjaan gajinya banyak gak mau. Kenapa? Emang bego? Bener mak? Oh iya, nabung, ibunya kaya, gak nyembego mah, gak kepang, obang bambu aja bolong-bolong. Emaknya gak marah, begitu dibuka ada 100.000 logaman gitu, kata emaknya, itu yang buat ngerok. Yang duitnya miliaran gak pakai buat ngerok, enggak. Makanya jangan pintar semua punya anak ya, punya, sisain hati biar dia nyembego. Ya Amerika ini dia gak mau kembali ke Jakarta, kerja dia gak mau, dia maunya nungguin emak aja. Dia maunya nungguin emak aja, emaknya sakit, dia usapin, dia tiupin, si bego nih. Dia bisa ngaji dikit-dikit, apa kata gurunya, mak kalau sakit, mak baca Yasin ya mak. Iya mak baca Yasin yuk, biar jadi obat ya mak. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Allah turunkan Al-Qur'an, ada obat dan ada rahmat. Mak dengerin ya mak saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'an ila hakim inna minal mursalin ala siratin mustaqim. Rajil al-aziz al-rahim yadil rabbal azabahum wa huwa ghafirun. La rahata al-qawlu ala aksarihim wa hum la yu'minun. إِنَّ جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَأَرْسَلْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Si bego nih. Juga mah kadang-kadang orang yang bisa ngaji dikatain bego, yang hebat itu yang pintar itu yang kuliah S1, S2, S3 yang di luar negeri, yang duitnya banyak, yang makannya di mall, bener? Yang kira-kira ngaji mah makan berkat. Bego banget lu. Lu punya cowok. Sisanya mungkin tahlil doang. Pasti lu tiap hari makan berkat lu. Nah, laki lu Ustaz. Gue tahu kan laki lu waktu pacaran nyawanya jangan main hard rock kan. Kenapa sih lu milih cowok lu main hard rock? Kata cewek, oh hebat main hard rock, gua aman. Karena main hard rock tabokannya kenceng. Ada cowok godain gua dihajar sampai melintir sama dia. Mana hamba kita kedumprang. Ya Allah Rasulullah kedumprang. Ya Allah pelupa. Punya anak jangan pintar semua ya mak ya. Sisain dia bego tapi benar.
Ya, emak sakit, diusapin, diurutin si bego mah. Enggak yang kaya, yang pinter, yang hebat, pergi. Telepon mama sakit, ya udah masuk ke rumah sakit aja, kenapa sih? Yang kaya nih. Enak gak digituin, mak? Coba yang bego ngurutin, ambil minyak kelapa. Iya, ini ada minyak, ini ada kelapa di situ. Iya, ini namanya bego, dia gak tau mana minyak mana. Ya, dia bikin minyak kelapa gitu, bro. Karena ada zaman dulu minyak kelapa bikinan ya, yang wangi ya. Itu mana gitu. Wah, sampai kelomoh. 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 Itu emaknya masa udah tinggal goreng doang. Tapi emaknya girang. Untung ada si bego. Emak ada teman ngomong, bener. Ngap-ngapan sendiri yang lagi sakaratul maut, si bego yang megangin. Mak ikutin mak lah. Ya, kata emaknya, udah yang udah apa? Bisa pakai ikut-ikutin, gue sendiri bisa. Si bego gak marah, iya mak bareng dah. Besok kerja, cari duit. Maaf, ibu banyak orang sarjana nyari duit sampai sekarang gak dapet-dapet. Dan banyak juga orang gak sekolah tinggi, tapi banyak duitnya. Benar, Bu? Kalau Allah sudah berkehendak, manusia gak bisa ngelak. Gak duit kayak dia. Makanya anak jangan dimarahin. Jangan diomelin, jangan siang. Anak kita kabok-kabok, jangan. Anak dikit-dikit kepada biru, jangan. Jangan, ntar udah gedenya kesel dia. Ceritanya jelek. Wah, mak gue dulu masa Allah kalau dibikin gue masa Allah. Udah berasa gak? Mak gue kalau kesel kelepok, kelepok, kelepok gitu. Jangan doain aja anaknya, jangan dimarahin. Kata kiai saya begitu, doain aja anaknya. Sama suami juga alam aja. Jangan dimarahin, bukan makin deket, makin jauh. Udah ngomong, suek. Kalau ngerti dibilangin tuh, gue makan tidak masak. Belum mati kan gara kopi. Apa yang lo kerjain? Merah cuma mulut lo. Kunyuk lo. Tapi emang dasar laki-laki punya dia kata pintar banget, hebat banget, ada bego lo. Iya udah ketahuan sore berantem mau maaf di Jakarta ini dinginnya kunyuk. Tak tengah malam aja pengen itu kunyuk dipakai dulu. Ya akhirnya kan protes, tadi aja gue dikunyuk-kunyuk nih. Lakinya kemungkinan malu nyaut juga ya, bagaimana emang ada sekunyuk-kunyuknya. Udah gak apa, jangan pakai ngomong. Udah ngayuk kunyuk-kunyukan lah dari lah. Makanya kalau punya suami pelit, punya suami galak, jangan galak pakai mulut, capek. Gak ada habis-habisnya. Domiari ini dikerasin makin jauh, ya bu? Gampang semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Sehebat-hebatnya laki-laki pasti kalah sama perempuan. Pegang kedua omongan saya. Ayo apa? Laki-laki keluar dari rahim perempuan itu cuma tiga mak. Keluar dari lubang. Kita mau namanya rumah tangga masuk lubang. Entar kita mati dikuburin ke dalam. Dari lubang ke lubang-lubang habis. Makanya banyak suami kita kejeblos di lubang-lubang. Emang ambak-ambakan pisang. Jadi kalau punya suami galak, marah-marah gitu. Tampar lo, betampar lo. Jangan pakai dilawan, angkat rok pelan-pelan. Tinggal lu kembali ke tempat asalnya. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Pulanglah, pulanglah. Survei membuktikan itu lebih aman daripada suami minta kopi. Kopi nih kan kasih duit 20.000 udah 3 bulan lo kopi, lo kopi, lo kopi, lo kaki ngeyek kerok kan gula jadi berantem gak? Daripada gue tampal, angkat aja kembali ke tempat asal kau keluar dari sini maka kembalilah ke sini angkat dikit pulang. Kekerasan dalam rumah udah tidak pakai bercandaan aja suami kita sayang.
jadi mereka ya, ya dong. Ini putih-putih masih hitam-hitam juga. Makanya laki-laki bukan buat dipandang, ibu. Dirasain aja. Kalau dipandang-pandang kesel, kita kita sekali istri buat dipandang dulu. Makanya istri perlu dandan dia rapi. Ya kan, alis dia lurus, jam kekuatan tinggi naik ke atas. Itu kelihatan dandannya lagi kesel. Ya, ukurannya kemari karena sewat kemari. Lipstik ukurannya di sini karena emang berangkat dari gedek. Ngacak ibu. Ngacak jadi sepion. Ya sayang, ya kamu udah gede besok bisa jadi pencerama. Belajar pencerama. Tiap hari di depan kaca latihan dari sekarang. Ntar aku pengen seperti Haji Akri. Lama kamu tiap depan kaca. Hadirin, hadirin. Hadirin, hadirin. Hadirin, 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 hadirin. Hadirin, 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 hadirin. Benerin kepala, jangan lorot. Latihan tiap hari. Enggak, jadi Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak, ibu, ibu-ibu, ibu bapak. Tapi yang dipakai tiap hari. Bapak, ibu. Ibu, bapak. Mana ibu saya? Di mana bapak saya? Itu namanya Ustaz Kedar Firman Bapak. Pengen jadi kuali tiap hari latihan. Yeah, yeah. Ya, udah ngapa? Kok dia jadi kori? Undang kemana-mana, emak girang punya anak jadi kori. Mau lagi undang. Nikah belum, punya bini belum. Emak girang nganterin, setor sama emak. Mak nih mak, tadi ngaji 5 juta bagi gua. Emaknya 500, dia pasang. Ya kan tetap bagi dua. Kalau dua setengah itu namanya bagi rata. Dengerin dulu gak tadi, belum jadi duit udah protes. Gue gede banget sih. Ya kalau bagi dua, ya kan itu yang tengahnya 500, dia 4,5. Itu bagi dua. Kalau bagi rata, itu dua setengah. Dia dua setengah, emaknya 2,5. Kenapa protes sih, dengerin dulu gak apa, emang duitnya mana? Besok adik-adik kita pinter jadi kori, suaranya enak, gede jadi imam, yang tua mundur karena giginya udah ompong, bacaannya nggak paseh, malu dia jadi imam mundur, yang kecil anak kita maju ke depan karena emang masih paseh, giginya masih utuh. Bismillahirrahmanirrahim, utuh. Coba yang gigi tengahnya udah nggak ada. Baca watini, anginnya keluar. Ini plus. Bismillahirrahmanirrahim. Wahini. Wahai huni. Sama gigi tengahnya gak ada. Ya. Tapi kalau anak muda gigi tengahnya masih utuh, cakep. Watini, watini, walaikum. Wakuri sinina, wahal balatirul amin. Habis anginnya ternyata di kampus dia. Tuh yang kecil diterapin cakep jadi imam besok. Oh begitu dong, nyetin dong imam. Imam yang depan bacanya apa, gimana cara bacanya? Tiru, ntar udah gede bapak mundur kamu maju. Tiap hari latihan suaranya bagus. Akhirnya nyawa gua pandangan. Dari kemarin nak ngaji wawak gue. Iya, maknya bisa ngaji ya mak. Duduk mak meninggal mimpin tahlil pinter. Suaranya bagus, makhluknya cakep. Karena maknya jelasin, kalau ngaji buka suara, buka mulut ntar makhluknya cakep, suaranya cakep. Gara-gara
maknya ngerti paham. Jangan anak ngaji di dibinanya. Neng ngapain neng? Awak nak mana lagi ngapain? Mulai sekali gua nih. Bukan suara yang teranak dari koi. Kirim ke RT, ke RW, kelurahan, sampai tingkat nasional, internasional, pergi haji gratis. Emak dapat pahala umroh karena anak pinter nggak? Kalau anak pinter ngapain main HP mulu mah nggak jadi apa-apaan. Bapak megang HP, emak megang HP, anak megang HP. Ntar emak meninggal nggak ada yang megang Quran, semuanya megang HP. Ntar yang masuk surganya bukan kita HP. Ayo, gue jalan aja. Biar gue jadi pahok, gak apa-apa. Gak apa-apa, aku jadi pahok. Masih ingat kan begitu selesai ngelawak kan di para pencari Tuhan? Tahu kan yang jadi Ustaz Ferry? Yang jadi Ustaz takut sama bininya? Itu aku! Yang jadi Ustaz takut kalau sama bininya? Ini lah. Ntar lihat lagi, besok Desember saya keluar sama Pak Jiroma Irama, namanya Banyak Jalan Menuju Roma. Saya main sinetron pilih-pilih. Sekarang pilih-pilih. Kenapa saya gak ngelawak sama Eko? Kenapa saya gak ngelawak sama Parto? Karena gak diajak nanti. Suek emang, suek. Punya anak pariwisana lagi girang, punya anak bisa mimpin tahlil girang. Oh, emak meninggal, emak sakit, bayar ustaz gak punya. Anak rajin mimpin hadroh, duduk bareng bisa, ternyata bikin patehan. Suma ilahi, emak ini, emak itu, emak itu, binti, emak ini. Emak yang ini, binti, emak yang ono, emak yang ono, binti, emak yang ini, emak ini, emak itu, emak ono, al-fatehan. Wailah hadrati khususun abina. Bapak haji ini bin bapak haji itu. Bapak haji itu tuh min kuburannya di depan musola. Bapak haji yang ini nih. Bapak haji yang ini nih yang kuburannya di belakang masjid. Bapak haji yang itu tuh. Bapak haji yang bersih tuh. Yang bersih itu tuh yang kuburannya udah pada bolong. Bapak haji yang bersih ini nih. Bapak haji yang bersih ini bin bapak haji yang ini nih. Nih yang bersih ini nih. Ini yang itu yang ono no yang belasono al-fatihah. Bagus, gak apa-apa, boleh latihan supaya besok terjun ke masyarakat apal. Jangan suruh mimpin tahlil. Wa ila kenau, anaknya itu bukan wa ila, wa iya. Wa iya adanya wa ila. Wa ila temennya wa ina. Wa ina, wa ani, wa uti, wa iya. Ngacak aja nih muka asur. Kamu hebat, baca Quran bisa. Silakan silakan pegang mic. Wah, wah lagi banyak. Bapak Haji itu yang kuburannya kemarin udah kalingan tembok. Bapak Haji yang ini, Bapak Haji yang ini, bin Bapak Haji yang ini yang kuburannya udah ketiban teripai. Itu bapak haji yang itu yang kuburannya ketinggian asbes. Bapak haji yang ini, bapak haji yang itu yang belas itu tuh yang kuburannya kemarin dijual anaknya. Bakal kejadian kuburan orang tua kita dijual sama anak. Ada kekuasaan perumahan, ada kekuasaan proyek. Berapa banyak kuburan yang dulu tenang akhirnya pada dipindah, benar? Bahkan kita bisa tergiur, satu kuburan bisa dapat motor ninja, bu. Iya, makanya begitu dikebut tuh motor suaranya enggak kubur. Nah, sekarang zaman makin hebat, kuburan aja laku. Zaman orang tua kita dulu ada enggak kuburan laku? Nih, bakalan ngerinya gitu, bu. Kuburan kita kalau bisa jangan di tengah dah. Di pinggir aja lah. Pinggir enggak dibebasin. Ini kali. Ini bebasin, bukan itu.
makanya biar punya wakaf sendiri, Bu. Dulu bapak saya begitu, dia punya wakaf sendiri, ada punya masjid, bangun sudah. Mari, Bu. Kuburan di gimana? Cuma lagi tidur ditargetin, enak enggak? Kan mati kan tidur panjang. Mati tidur. Kita belajar mati itu lagi tidur malam tuh. Karena kita bangun lagi berarti hidup, kayak bakal enggak terus. Kalau enggak bangun berarti keterusan. Mati juga benar. Makanya ibu mati itu disebut tidur panjang. Dengerin? Mati itu disebut tidur panjang. Punya suami pagi tidur, sore tidur, siang tidur, malam tidur, jangan dimarahin. Itu suami ibu lagi latihan mati. Kadang-kadang ibu juga salah, teteh salah, maaf saya sarahin, maaf teteh. Udah ketahuan suami lagi tidur, teteh pakai nanya. Hei pak jam berapa ini? Hei pak jam berapa ini? Masa orang tidur ditanya aja? Jangan pakai nanya, lihat ke tembok tuh. Jam berapa sekarang? Maksudnya, bapak jangan tidur mulu, bangun udah jam berapa ini? Cuman nanya aja, heh, pak jam berapa ini? Heh, pak jam berapa ini? Itu tandanya bapak udah siang belum bangun-bangun. Entah bapak ngartiinnya. Lu budek apa? Gua lagi tidur tadi jam, lihat aja tembok lu. Dua-duanya juga.